Ya, pemirsa, libur tahun baru, wisata air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai didatangi pengunjung. Selain bermain air, tangga Loma Rainbow, warga juga melihat kebun binatang mini dan Museum Sejarah Islam. Seperti inilah suasana wisata air Transtera Waterpark di kawasan Harapan Indah, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pengunjung dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang datang ke lokasi wisata memanfaatkan waktu liburan tahun baru 2024. Di lahan seluas 6 hektar, pengunjung menikmati wisata air, seluncur, wahana ombak, tangga Loma Rainbow, dan banyak lagi tempat-tempat yang dilihat oleh para pengunjung. Meskipun cuaca panas, semakin ramai para pengunjung yang datang untuk menikmati liburan tahun baru. Para pengunjung mengaku harga yang terjangkau membuatnya memilih berwisata bersama keluarga. Karena wahana untuk mainan anak-anak banyak, cocok untuk anak-anak. Kenapa nggak tempat yang lain, Bu ya? Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta Selatan. Dengan siapa Ibu kemari? Sama keluarga. Keluarga ya. Untuk liburan Nataru 2023 ini, kita sangat antusias pengunjung meningkat 20% pengunjungnya, terutama untuk warga Jabodetabek yang datang ke Transtera Waterpark. Ada wisata edukasi sejarah Islam yang ada di Transtera Waterpark, itu peninggalan Rasulullah SAW, beserta sahabat, dan juga Wali Songo. 3.000 pengunjung yang datang dari berbagai daerah menikmati wisata air di libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi melaporkan.